Hello guys, selamat datang kembali lagi bersama kami dalam Anchor Academy Channel guys. So, tempat di mana lahirnya orang-orang berbakat. Hari ini guys, mari kita belajar cara macam mana kita nak buat marble effect dekat cover set. So, benda ni sangat-sangat simple dan senang guys. Tapi dia punya hasil memang sangat terbaik. Jom kita tengok. Okay guys, step pertama kita harus memulakan dengan penyediaan cover set guys. Jangan gunakan grid 280, gunakan kertas pasir grid 600 untuk hasil yang lebih halus. Biarkan hingga kering, seterusnya semburkan primer guys, layer by layer. Ingat, layer by layer sehingga permukaan semua rata guys. Ini sangat penting karena ia akan menentukan hasil akhir kita. Kemudian semburkan hitam sebagai warna dasar guys. Next, kita gunakan silver untuk membuat corak menggunakan bahan-bahan terpakai seperti plastik atau kertas, guys. Okey, biarkan hingga kering, seterusnya semburkan warna candy dan jangan ragu-ragu untuk mencampurkan dan memadankan warna guys, karena hasilnya akan sangat-sangat mengagumkan guys. Okey, langkah terakhir, kita semburkan top clear supaya lebih berkilat dan memberi pertahanan warna yang lebih lama guys. Okey. Senang kan? Tunggu apa lagi dalam projek anda sekarang. So, sekiranya anda fikir video ini berguna, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe guys. So, kami harap anda enjoy dengan video ini. Terima kasih guys.